Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja tentunya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teman-teman apa perbedaan dari GL Max dan GL Pro. Nah, ini video ini teman-teman ya, didedikasikan untuk orang yang nggak paham teman-teman, yang nggak tahu, yang masih pemula, masih awam. Jadi yang kalau yang udah tahu itu cukup didengar dan dilihatin saja teman-teman. Kalau ada yang salah, dikomen dengan yang baik. Oke, mantap. Nah teman-teman, oke, saya akan jelaskan apa saja perbedaannya dari GL Max dan GL Pro teman-teman. Satu, perbedaannya adalah pertama-tama di klakson motor. Nah, klakson motor GL Max maupun GL Pro itu sangat berbeda teman-teman. Kalau klakson GL Max ada di depan, di bawah lampunya teman-teman, ini GL Max. Tapi kalau GL Pro klaksonnya ada di bawah tangki teman-teman. Itu salah satu bagian kecil perbedaan dari GL Max dan GL Pro teman-teman. Dan yang kedua, perbedaannya adalah dari lampu motornya teman-teman. Lampu motor kalau misalkan ada di GL Max itu seperti ini, kayak nggak ada covernya teman-teman. Tapi kalau yang di GL Pro itu ada semacam seperti cover, jadi lampu seperti sama batok lampu itu kayak menyatu sama rating gitu loh. Nah ini kalau di GL Pro seperti ini, dan kalau di GL Max itu pun seperti ini juga teman-teman. Perbedaan yang ketiga adalah tangki. Nah, seperti video yang saya sempat upload yang perbedaan tangki itu teman-teman. Nah, perbedaan tangki di GL Pro itu cukup beda teman-teman sama GL Max. Perbedaannya kalau untuk dudukan ataupun tangkon yang ada di tangki semuanya itu sama. Cuman yang membuat beda itu dari segi bentuk, terus dari segi keran bensin, terus berat bensin itu sangat beda teman-teman. Kalau orang yang kurang paham, pikirannya itu berat bensin GL Pro, GL Max itu sama teman-teman. Dan lubang keran bensin dan lubang pembuangan bensinnya itu dikira itu lebih apa ya? Sama lah antara GL Max dan GL Pro. Sama dengan GL Pro gitu teman-teman. Cuma kalau saya teliti kemarin itu ternyata lubang keran bensin itu punyanya GL Pro lebih besar daripada GL Max gitu teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan mau beli apa-apa, kalau misalkan emang cocok, kalau misalkan mau beli spare part GL Pro itu lebih hati-hati teman-teman, karena nggak semua barang di GL Pro itu cocok di GL Max teman-teman, seperti itu. Dan perbedaan selanjutnya teman-teman ada di CC. Nah, CC motor GL Max dan GL Pro dibilang cukup jauh teman-teman, karena kapasitasnya itu lebih besar CC GL Pro. GL Max sendiri dia memiliki kapasitas CC-nya itu sebesar 125 CC teman-teman. Kalau GL Pro itu 160. Cukup besar juga kan teman-teman ya, sekelas motor ya dibilang cukup lama mempunyai CC sebesar itu ya kan. Kalau misalkan kita beli GL Pro Newtek itu agak mahal, karena apa, bisa dibekali dengan double starter juga teman-teman. Ada juga GL Pro yang series itu ya agak murah karena tipenya mesinnya itu tipe series teman-teman. Dan perbedaan selanjutnya adalah rangka teman-teman. Nah, rangka ini juga nggak dipungkiri teman-teman, rangka GL Pro sama GL Max itu kalau bisa dibilang sama, emang sama sekilas teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari segi tampilan dari jarak jauh, perbedaan GL Pro sama GL Max itu dari rangka itu sangat berbeda teman-teman. Mungkin kalau apa ya, dari sambungan belakang
rangka mungkin sama, depan sama, cuma bagian tengahnya itu teman-teman yang bikin agak berbeda gitu loh. Kayak apa ya? Lek galper itu kayak nyentang ngono loh. Gak toko tangki ambe jok itu beda sama kak GL Max. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya, karena video kali ini saya dedikasikan untuk orang yang masih awam teman-teman, dan yang masih belum tahu apa itu GLMAX, apa itu motor GL Pro teman-teman. Jikalau saya mempunyai kesalahan dalam menceritakan GLMAX dan GL Pro, monggo di komen ya. Oke, agar teman-teman semua biar tahu semuanya teman-teman, perbedaannya itu apa aja. Saya Artis Leader pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and bye.